Nah, lagi silakan. Yang kedua mengenai masalah tadi disinggung mengenai masalah yang membuat keputusan badan amil zakat ini adalah khalifah. Yang dimaksud khalifah ini apa, khalifah yang menurut Al-Qur'an atau khalifah berdasarkan pemerintah sekarang ini gitu? Asim. Dulu kan ada istilah khilafah Islamiyah dulu. Itu maksudnya diangkat oleh khalifah kan dulu Amirul Mukminin. Jadi yang memimpin semua umat Islam. Nah, yang diangkat oleh sang pemimpin itulah sebagai amil, itulah yang boleh menerima zakat. Selain itu tidak boleh. Tapi itu kan dulu, sekarang sudah enggak ada lagi sistem begitu. Makanya terjadi perbincangan ulama yang kontemporer. Sehingga apa kata ulama? Oh, kalau begini situasinya diangkat oleh masyarakat komunitas muslim itu boleh. Tidak terbatas lagi sama pemimpin, karena pemimpinnya sekarang beda. Bisa jadi misalnya kalau pemimpinnya non muslim gimana, atau pemimpinnya apa bagaimana, dan seterusnya lah. Pemimpinnya sudah tidak lagi menggunakan sistem yang dimaksud oleh para ulama fikih klasik itu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi panitia-panitia zakat sekarang ini, jika betul-betul masyarakat merestui dan mengangkatnya, membaiatnya lah kita bilang kalau bahasa, maka dia boleh menerima zakat. Wallahu a'lam.